Lampung buang masa lagi. Kita ingin menjemput yang bahagia. Ini bukan, jadi saya nampak benda ni seolah-olah Datuk Zul Aslam ni jadi presiden. Lepas tu Pesta Film ni buat ada conflict interest. Saya dah agak benda ni. Saya dah agak, saya berani bersumpah. Orang tak bersumpah, pergi masjid sumpah. Saya tak takut bersumpah sebab saya bercakap berlandaskan pada kebenaran. Faham cakap? Seolah-olah macam sebenarnya okey. Kalau you ada usul mengatakan kita tak nak conflict interest, next time saya lagi cuci tangan. Tak payah pening kepala. Saya serahkan kepada Finas untuk buat Pesta Film ni ataupun badan-badan lain yang ada kaitan dalam industri kita ni. Okey, go ahead. Tak ada masalah. Kan? Jadi jangan jadi gini sebab pasal ini kata orang-orang ini jadi isu ni sebab dia sebab conflict interest. Tidak. You masih baru lagi. Saya dah 36 tahun daripada muda sampai tua pada hari ini. Saya dah melalui proses yang panjang. Kerana filem anak saya masuk ke situ, konon-konon pasal saya pushkan filem anak saya, terserah Allah Ta'ala tahu siapa benar, siapa tidak. Dan saya mengumumkan sebagai presiden Persatuan Pula Filem, sama dia cikgu saya setuju ke tidak. Tak apa, Finas, ini PFM cuci tangan. Kita tak nak buat Pesta Filem, saya serahkan kepada bulat-bulat kepada ini. So next, ini saya cerita, saya buat pengakuan ni. Dan saya tak rasa ralat, tak rasa kecil hati.